gempur dan stop peredaran rokok ilegal. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual rokok yang tidak dikemas eceran, rokok yang tidak dilengkapi pita cukai asli, rokok yang dilengkapi pita cukai bekas, rokok yang dilengkapi pita cukai asli namun tidak sesuai dengan jenisnya, melanggar Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara, dan atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang harus dibayar. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Satpol PP Kabupaten Ponorogo dan KPP Bea dan Cukai Madiun.